Kebakaran hebat melanda sebuah penginapan dan rumah makan di kota Bulaseram bagian timur Jumat pagi. Kebakaran diduga dari korsleting arus pendek di kamar penginapan. Jumat pagi kebakaran hebat melanda sebuah penginapan indah dan rumah makan di kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Warga setempat sempat kewalahan saat memadamkan api yang semakin membesar membakar seisi bangunan rumah makan dan penginapan. Warga yang memadam api dengan alat seadanya tak bisa berbuat banyak karena kobaran api yang begitu menggunung meluluhlantahkan bangunan yang mudah terbakar. Api diduga berasal dari pontong rokok tamu penginapan yang hendak lupa mematikan pontong rokoknya sehingga menimbulkan kobaran api hingga merambat ke rumah makan. Hingga saat peristiwa kebakaran penginapan dan rumah makan sedang ditangani Polres Seram bagian timur untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Moluka TV melaporkan.